Sekretaris Daerah Aceh selaku Inspektur Upacara menuju mimbar utama, barisan disiapkan. Izinkan saya membacakan sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia selaku Penasihat Nasional KOPI pada hari ulang tahun ke-45 KOPI tahun 2016, 29 November 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap anggota KOPRI dimanapun sedang bertugas, hadirin yang saya hormati, kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat memperingati hari ulang tahun ke-45 Korps Pegawai Republik Indonesia KOPRI. Selaku Presiden Republik Indonesia dan Penasihat Nasional KOPRI, saya sampaikan penghargaan yang tinggi pada segenap keluarga besar KOPRI yang sudah dan sedang mengemban tugas, tanggung jawab, serta pengabdian kepada negara, bangsa, dan rakyat di seluruh penjuru tanah air dan dunia. Ujian untuk menerapkan Panca Prasetya KOPRI. Ingatlah bahwa pengabdian anggota KOPRI bukanlah kepada kepentingan kelompok maupun individu, melainkan pengabdian anggota KOPRI hanyalah kepada negara, bangsa, dan rakyat. Untuk itu, setiap anggota KOPRI haruslah menjadi aset bangsa yang menjadi bagian dari solusi bangsa dan bukannya bagian dari masalah bangsa. Artinya, teruslah melakukan inovasi-inovasi agar pelayanan publik bisa makin murah, makin cepat, makin akurat, dan makin baik. Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia ke-45 KOPRI maju terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, Bubakan. Pada Inspektur Upacara. Lompat! Dan! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar utama.
Kita berharap memang benar-benar kita jaga netralitas. Tapi marilah, hak kita untuk apa menentukan pilihan itu ada di TPS. Saya kira semuanya kita bebas untuk memilih. Harapan kita sendiri pada seluruh anggota Koprin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Makanya itu yang namanya profesionalisme. Kita berharap dalam hari ulang tahun yang ke-25 ini pelayanan kita yang sudah selama ini baik, mari kita tingkatkan. Supaya masyarakat benar-benar ini pegawai negeri ini menjadi pelayan masyarakat, bukan kaya itu untuk daya ini menjadi penguasa dan sebagainya. Mari kita hilangkan itu semuanya. Saya kira, saya berharap kepada rekan-rekan pegawai negeri sipil, khususnya di Aceh, baik dia dari provinsi, kabupaten, kota, yang juga dari kementerian, ini sama-sama kita meningkatkan profesional kita. Saya kira, terima kasih.